lagi dengan saya Ivan, Kang Parkir 29 AutoCare. Teman-teman, kita kedatangan mobil. Ini kalau menurut saya ini kakeknya mobil GLS yang terbaru saat ini. Ini namanya Mercedes-Benz GL400. Ini mobil besar banget kalau saya bilang kayak ikan paus. Cuman ini ya kakeknya GLS yang terbaru. Cuman walaupun lebih lama, ini mungkin keluaran tahun antara tahun 2015 dan 2016. Nah, kita lihat di sini yuk, kita biasa kepo-kepoin ini mobil ada apa aja sih dalamnya. Saya juga pengen tahu gitu loh, karena mobil ini ya keren banget kalau menurut saya pribadi. Badannya besar ya kan, tenaganya juga luar biasa. Kita lihat yuk, dari awal kita telusurin dari sini. Teman-teman bisa lihat nih, ini grillnya besar banget, sama kayak GLS yang terbaru, yang GLS 450 AMG. Nah, ini kita lihat nih, ada logo Mercedes di besar, ini juga ada Mercedes ya. Nah, grillnya seperti ini nih, bumpernya nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada untuk towing-nya, di sini ada chrome-nya, udah keren banget. Ada chrome, jadi ada 3 lapis. Di sini juga kita bisa lihat nih, ada lapisan chrome-nya juga, ada lampunya nih, kayaknya fog lamp ya teman-teman ya. Terus ini ada jet washer-nya, nah, ini lampunya nih. Keren banget. Ini lampunya udah intelligent light system. Jadi dia boleh dikatakan namanya keren banget ya, pakai intelligent, udah kayak apa yang di film-film gitu kan. Nah, ini lampunya kayak mata satu, cuman dia udah terang banget. Jadi dia bisa mengikuti nih kalau bisa kita apa gerakan-gerakan mobil apa arahnya seperti itu. Luar biasa. Nah, apalagi yang kita lihat di sini? Kita lihat udah nanti kita lihat sebelum lihat mesin ya. Kita lihat yuk, ini bannya seperti apa. Kalau kita lihat di sini, ini bannya ini dia pelek ring 20. Ring 20 ukurannya 275/50 nih teman-teman, besar sekali. Bannya Continental. Nah, kita lihat yuk mesinnya seperti apa ruang patinya. Bentar ya, kita lihat. Oh, ini ruang bakarnya atau ruang pacunya nih, kayak apa mesinnya. Teman-teman bisa lihat. Ini mesin, mobil ini 3000 cc. Nah, dia horsepower-nya ada 333 horsepower. Torsinya 480, gede banget. Nah, kalau kecepatannya, dia maksimum speed-nya ada 240 km per jam. Yang lebih gila lagi nih teman-teman. Mobil ini walaupun sebesar ini, dia antara 0 sampai 100 akselerasinya bisa hanya 6,7 detik. Cepet banget. Jangan tanya bensinnya ya. Boros. Nah, itu cuman powernya juga gede. Di sini kita lihat juga udah ada hidrolik. Di sini kiri kanan ada peredam panasnya. Dari mesin kita lihat yuk, kita lihat yang lainnya. Ini kebetulan cuaca panas banget. Jadi panas megangnya. Dan ini mobil udah di coating di 29 AutoCare. Teman-teman bisa lihat nih kilaunya, nah seperti apa. Terus kita kepoin yuk dalamnya yuk. Kita udah lihat tadi peleknya, lampunya, mesinnya. Kita lihat juga di sini spionnya, ada kameranya. Nah, ini mobil boleh dikatakan walaupun besar, teman-teman bisa lihat mungkin mundur sedikit lebar. Ya itu saya bilang tadi, luar biasa powernya. Nah, kalau kita mau lihat dalamnya, yuk kita cek yuk. Nah, ini bukan kuncinya seperti ini. Handle pintunya ada chrome-nya hitam, ada ini pencetannya juga nih. Kita lihat yuk dalamnya yuk. Tuh, teman-teman bisa lihat. Namanya juga kita kepoin aja nih kayak apa dalamnya. Ini bahannya kita lihat udah soft touch, ini kulit, warna coklat, ini kayu, nah ini warna silver. Nah ini untuk siapa kuncinya nih, central lock. Ini pengaturan jendela, spionnya udah port black mirror. Untuk apa bangku pengaturan kursinya atau bangkunya ada memorinya juga 1, 2, 3. Terus di sini juga ada tulisan Mercedes Benz. Tuh teman-teman bisa lihat ya, keren banget. Warna joknya seperti ini, kulit warna coklat. Kita lihat yuk dalamnya yuk, pakai poin. Nah, kuncinya seperti ini. Kuncinya seperti ini, saya starternya di sini nih. Stopnya di siapa? Untuk apa powernya. Nah, ini untuk handbrake-nya di sini. Ini untuk pengaturan lampu, untuk AC di sini juga sudah bisa kita lihat. Dashboardnya udah soft touch, ada topi pak polisi ya kan. Nah, kita lihat nih setirnya nih teman-teman. Ini keren banget walaupun mobil lama ya. Ini udah kayu begini, ada airbagnya di sini. Nah, ini untuk pengaturan entertainment di sini. Nah, untuk pengaturan di sini
displaynya pakai di sini teman-teman, bisa kita lihat nih, lu bisa dilihat di sini. Nah ini ada audio, ada trip, terus ada telepon, kita bisa lihat di sini. Jadi masih sederhana, nggak kayak yang GLS sekarang, canggih banget. Terus kita bisa lihat apalagi di sini. Nah yang kita lihat di setir ini aja, ini nih transmisinya di sini, 7 percepatan. Nah untuk wipernya di sini, ini ada switch plus minus juga. Terus kalau untuk cruise controlnya, dia masih di bawah di sini teman-teman, mungkin kelihatan nggak ya di sini nih. Nah kalau untuk pengaturan setirnya, dia udah elektrik, udah teleskopik juga nih, maju mundur, naik turun, bisa kita atur di sini. Displaynya sangat sederhana banget seperti ini. Nah kita lihat nih teman-teman seperti apa ini on off nya nah ini untuk kita lihat ada Mercedes nya untuk AC nya yang uniknya di sini kontrolnya AC nya udah bisa kiri kanan pengaturannya. Di sini kita bisa lihat juga nih, kita bisa lihat ada lacinya. Nah ini untuk lacinya nih teman-teman, ada tutupannya, tutup laci. Di sini ada untuk asbaknya. Terus apa lagi kita lihat? Nah kita lihat di sini, ini untuk lacinya juga. Ini pengontrol di sini kita bisa lihat nih, ada untuk suspensinya, jadi yang ada sport, ada comfort. Nah ini untuk ada apa, bisa naik turun suspensinya. Nah ini untuk jalan menurun, terus jalan nanjak, itu dia ada setelannya teman-teman. Keren banget. Kita lihat lagi di sini juga udah kayu, ada memorinya juga. Terus bangkunya udah kulit. Di sini wah banyak barang-barang, udah soft opening. Atasnya kita lihat di sini sun visornya, ada lampunya juga. Terus di sini ada untuk pengaturan lampu segala macam teman-teman. Bisa keren, kita kepoin yuk, ini apa nih? Oke, ada sunroofnya. Nah ini sunroofnya teman-teman, cuman dia nggak ada panoramik, masih sunroof. Kalau tutupnya juga kita bisa lihat seperti ini. Nah kalau untuk nutup ininya, dia nggak elektrik, kita pakai touchscreen, pakai tangan, toel lagi, dorong. Terus ada apa lagi, ini tempat kacamata. Keren banget teman-teman ini mobil. Jadi walaupun mobil lama, tapi menurut saya ini gagah banget, besar tapi powerful banget. Ya itu kita lihat dari depannya, kita lihat yuk belakangnya seperti apa. Belakangnya, oh iya satu lagi, bukan bagasinya tadi di sini nih ya teman-teman ya, ada juga nih. Ini ada untuk naruh barang-barang, ada lampunya juga ya kan. Namanya juga kita kipu-kipu ya teman-teman ya. Kita lihat-lihat aja nih ada apa aja nih mobil sebesar ini. Kita lihat nih, mobilnya keren banget. Ini ada hordennya juga di sini. Jadi hordennya dia ditarik. Touchscreen juga. Jadi ada hordennya, ini udah soft touch, kulit ya kan. Terus ini ada kayunya juga, ini softer, ini ada speakernya. Nah speakernya ini dia pakai Harman Kardon. Jadi ini musik keren banget, kalau kita nyalain musik tuh bes, ngeces kalau menurut saya zaman dulu. Terus apalagi di sini nih. Nah ini ada tempat AC di pelang B ini nih. Boleh katakan pelang B ya katanya, pokoknya di bagian sini. Terus bangkunya seperti ini juga ada elektrik nih pengaturannya teman-teman. Terus ada dia punya keranjang untuk pengaturan AC-nya dari sini. Tuh seperti ini dalamnya. Nah ini barang-barang lagi banyak nih, kita lihat yuk. Kalau untuk bangkunya sendiri, ini ada pengaturannya nih, ini untuk bisa kita mau masuk ke dalam. Nah ini juga bisa dia ngelipet. Di sini juga nih teman-teman bisa lihat nih, ini kalau kita pencet tuh, dia bisa naik sendiri. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat nih, di sini ada untuk pengaturannya juga nih, pengaturan nih di sini. Jadi untuk bangkunya nih, nih kita bisa lihat tuh bangku di belakang nih. Tuh. Jadi bisa ngatur bangku kiri kanan, bagasinya bisa kita besarkan. Jadi ini untuk bangku kiri, yang ini untuk bangku kanan. Luar biasa. Nah, untuk nutupnya kita manual nih, teman-teman. Nah, kita dorong. Oke. Luar biasa. Nah, cuaca juga panas banget ini untuk. Ya, satu lagi, dia belum vakum ya, teman-teman, masih kita tutup. Kalau untuk ini aja, bensinnya, tangki bensin. Terus di sini bisa kita lihat nih, 4Matic. Nah, ini kita lihat sekarang bokongnya atau belakangnya. GL400, jadi kalau yang sekarang dia namanya GLS450. Kalau ini masih yang GL, jadi kakeknya GLS. Terus kita bisa lihat apa lagi di sini. Di sini, ini udah chrome, ini juga chrome bumpernya, disknya juga udah chrome. Knalpotnya ada dua, exhaustnya ini bener, jadi dia nggak hanya frame. Terus lampu di sini ada sensor parking, kameranya ada di sini teman-teman, ngumpet. Kita lihat yuk dalamnya seperti apa.
bagasinya seperti ini. Nah, besar banget. Di sini kita bisa lihat ada pocket apa jaringnya, terus kita ada lampunya juga, ada power outlet. Nah, ini ada separatornya atau pemisah. Bangkunya ini kita bisa turunin, ini separator bisa kita taruh di depan. Ada di sini dan di depan supaya kalau kita mau bagasinya luas, kita turunin, separatornya kita taruh, bisa kita tutup nih, kita tes di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Bangkunya turun, ya kan? Tuh. Nah, yang salahnya juga bisa tuh kita setting buat dia turun. Nah, ini kita kalau naikinnya dia seperti ini. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi kayak mainan buat saya. Terus apa lagi yang kita lihat di sini? Di sini apa lagi yang kita bisa lihat? Oke, di sini dia punya untuk ininya ya, untuk separatornya. Terus kalau untuk di sini kita lihat dia masih pakai ban serep, teman-teman. Jadi dia belum meranval tayar. Oke. Di situ kita udah lihat, terus yang untuk kontrol-kontrolnya juga kita udah lihat. Apalagi yang mesti kita lihat nih? Oke, untuk yang lainnya, sini ada lampunya. Nah, ini untuk bisa apa? Pegangannya ini untuk nutupnya nih, touch screen nih, teman-teman. Yes. Biasa kan parkir sulap juga sudah sendiri. Tuh, teman-teman bisa lihat mobilnya besar banget kayak GLS yang terbaru, tapi ini lebih apa ya? Lebih sedikit, boleh katakan klasik ya, tapi gede banget dan keren banget mobilnya. Nih, kalau mau lihat dari belakang kabinnya seperti ini. Ini juga ada untuk apa namanya, naruh barang, ada untuk buka jendela, pintu, ada speakernya. Teman-teman bisa lihat tuh, keren banget. Yuk kita lihat dari depan yuk. Dalamnya kayak apa? Teman-teman bisa lihat. Ini dalamnya seperti ini, kita bisa lihat kabinnya. Keren banget. Nah, ini juga ada memorinya nih sebelah sini nih. Jadi bangkunya bisa diatur dalam memorinya juga. Oke. Okay? Nah, oke okay, teman-teman, itu aja. Kita lihat lagi dari depan yuk. Nah, teman-teman, gitu aja. Kita udah kepo-kepo Mercedes-Benz GL400 tahun 2015-2016. Besar banget, keren banget, gagah banget kalau menurut saya. Ini keren banget, saya suka banget mobil ini. Oke, teman-teman, gitu aja. Kita kepo-kepo di GL400. Kalau teman-teman suka dengan YouTube channel 29 Poker, jangan lupa like dan subscribe. Oke, nanti kita kepo-kepo lagi di mobil-mobil yang berbeda. We'll be right back.